warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat petang. Jumpa lagi kita untuk petang ni. Petang ni saya nak habiskan untuk packing ni. Untuk air ni. Habiskan untuk air ni. Jangan tersilap. Jangan tersilap. Dengar. Dia kena ikan bau ni. Apa bau? Hai Doris, hai. Selamat petang you all. Clear tak saya punya live untuk petang ni? Assalamualaikum. Ni kita packing sekut balik kita packing. Kita packing letak dalam masa pula. Banyak gila lagi. Yang clear hujan lebat di apa ni? Di PJ. Oh, sini tak lagi. Ha, deteng-deteng yang bunyi ya. Sekejap lagi. Esok pagi saya nak buat biskut Emma London eh. Siapa yang free tu boleh masuklah saya punya live pagi esok deh. Pagi esok. Jangan terlepas pula. Mari nak tanya, mana resepi Emma London? Saya bagi tahu awal-awal dulu eh. Esok saya nak buat biskut Emma London. So take note live saya pagi esok. Kau you nak biskut apa? Kau you nak biskut apa? Tak sabar nak tengok esok pagi. Gitu. So,
nak kek apa nak kek apa biskut apa. Eh jap lagi nak motor kek lah. Nak motor kek lah mentah ni. Motor kek mentah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak tunjuk akak kek lapis Betawi? Akak suka makan kek tu. Mungkin tak sih kak. Tapi kek. Saya kekurangan masa kak. Nak tunjuk waktu kak. Loni ni nanti lirik-lirik tu kak deh. Loni waktu yang sangat-sangat kemucak bagi saya deh. Ha. Saya pun kata. Itulah deh. Waktu kemucak Loni. So, awak kata. Saya kena settlekan dulu mana-mana yang urgent. Sebab awak tu memang dia lambat sikit. Dia lambat. Loh ni waktu kemucak lah. Waktu kemucak. Sekejap lagi kita foto kek yang pagi tadi. Saya nak foto-foto tu nak buat satu slice. Kiranya dalam satu biji kek kita akan rasa semua flavor.
Thank you.
ni kita potong ke. Potong ke otak aji tu. Haa, kita potong macam ni. Yang koko tu biskut apa? Coklat. Yang ni satu ni kata Francis Almond. Francis Almond saya buat dua perisa. Saya buat perisa vanila dengan perisa coklat. Apa kita tadi kita buat, saya akan potong nak buat. Buat. Ya bukannya kalau macam packaging ni memang cukup juga kemas dan tebal. InsyaAllah tak hancur. InsyaAllah. Sebab apa? Sebabnya saya memang saya akan wrapping betul-betul. Untuk kalau macam you all order satu atau dua, kita akan pakai kotak. Kita akan pakai kotak di sini. Kalau minggu depan boleh buat order sekut lagi tak?
Cuk dahulu lah sebelum tamat kita punya untuk promo ni. Biskut sama dua perisa. Biasa orang oyak saat ni nyo. Nak oyak saat ni biasa kalau macam yang hancur gitu deh. Hancur tu sebab kita punya apa yang saya belajar lah ke. Apa yang daripada pengalaman saya. Biasa kalau macam yang hancur tu sebab apa? Sebab kita punya adunan kita dia menggunakan salah satu apa yang saya belajar daripada pengalaman. Yang pertama kita menggunakan gula icing. So bila gula icing kita punya tekstur memang lembut. Memang lembut. So tidak recommended kalau kita nak post kalau andai katalah kita menggunakan gula icing. Itu yang saya daripada pengalaman saya lah. So kalau macam lepas tu kalau kita tak masukkan adunan-adunan yang lain. Maksudnya kalau you all nak putak ke memang out lah. Memang out. Out. Ngerti? Tak nak awak sikit abu deh. Kalau 3 bekas berapa? Sekarang tengah promo 3 bekas RM70 jimat RM20. Lepas tu dapat sampul duit raya. Sampul duit raya. Tak sampai lagi tangan raya. Lepas akan sampai kita akan cook out. Banyak gila. Banyak sangat-sangat. Rasa kena oyak dia. Tak boleh mari dengan kereta. Nak main dengan lori ni. Memang tak boleh. Sebab ada yang sampai order 10. Allah, banyak gila lah. Saya pun kata di luar jangkaan tau lah. Kedai di mana? Saya punya saya bukan kedai. Saya office. Office. Tapi boleh je lah kalau you on data pick up boleh je. Assalamualaikum. Share dulu saya punya lah. Nak potong kek pula ni. Nak potong kek pula. Siapa nak kek? Aduh, siapa nak kek dah? Siapa nak kek? Kek nak jual nak bagi lah. Satu bok, satu atau dua bok RM10. Kalau tiga bok RM15. Tiga bok RM15.
tiga kok nek empat kok nek lima kok nek kok tujuh kok apa? Ah. Nggak boleh. Masa balu tak potong lagi. Balu. Potong. Bagi nak bagi kata dia. Nak membagi je. Nak membagi je. Nak isu sayang.
Kita ambil soso tak ada orang ambil buoy. Ini ambil buoy. Bro, ini bro, nak ke? Bro, mana ke? Jatuh ke? Tak ada orang. Oh, kucing ambil jari. Cok, dia kucing. Cik, cik. Ambil kata lagi, ambil jari. Cok, sebab dia punya kau tu mula, okey? Tengok, oh, kalau ada jet lo ni. Haa, senang kata dia. Haa, akak ada mana? Oh, tak apa, mata air lagi. Oh, aduh. Masalah lo ni tak ada jet. Thank you.
Ori. Silo ori. Ini pun macam ni. Anu. Coklat. Wish, tak ni. Ya bau dia sikit. Ya Allah, akbar. Aduh. Tak juga kau aduh nak bagi orang kata nak bagi aduh. Ambil papan saja. Ah, saya belah.
Cangang poin ngena aja. Tuh dia. Tuh, tahu. Cepat pak ni, mami. Tak ah, tak mui, tak mui. Kebun dek. Ada apa ni di kebun 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 kebun? Sini, sini ada sapi dia. Kebun. Iya. Oh, sini ada sapi binaris.
nang tono makan. Kek tu letak kiri kanan kek tu nak boleh. Kek lembut sangat tak boleh, tak boleh, tak boleh. Terlampau lembut. Dia memang terlampau lembut. Dia tak boleh. Dia kena ikut keselesaan. Dia tak boleh. Selesai apa ya nak? Dia kek. Kek ni dia punya tekstur terlampau lembut sangat. So saya kena ikut keselesaan saya. Haa gitu. Boleh rasa semua flavor. Ha gitu. Hai nak booking boleh? Booking. Stop pagi. Itu boleh. Tak ada lagi. Jangan lagi. Kek ni terlampau, dia muam sangat. Dia lembut, gebu lah kata dia. Gebu. Memang gebu lah. Lembut. Kita main. Apa dah buat ini ni? Gila.
lebih-lebih lagi ke lembuk. Oh, lembuk be, lembuk lembuk lembuk. Nak letak apa? Ha. Ya kena ikut keselesaan eh. Dia tak boleh main tarang letak kita tak boleh. Aduh, menggoda. Bakallah raja. Bakallah. Kenapa saya buat 8 flavor? Ada sebab. Setiap apa yang saya buat bersebab. Sebab dok. Sebab lain. Itu pun sebab salah satu sebab lah. Tapi sebab ada sebab lain lagi. Kalau saya buat 7 flavor, rasa dalam satu kek tu takkan cukup lah ke. Sebab kita kepotong sebab lapis. So kalau kita buat lapis, kita akan satu slice, satu perisa. Gitu.
pagi-pagi we ini. Pagi-pagi. Supaya seorang-seorang boleh rasa gitu deh. Ini saya pun tak boleh rasa juga, dekat eh. Tak boleh rasa. Tengok saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Peti lah pasal tu weh. Rek-rek mata pasal tu. Ambil kecil sambil jalan. Ani sen. Ah, gitu deh. Bagi sosong ke. Dua masuk dari kita. Tengah buat biskut konflik. Yo. Ayo buah lo. Tak tahu lu. Memang tak kemis lah. Biskut konflik mati tu memang tak kemis. Kebi koho, kebi ni dah itu. Jaga
mana kita colik. Dua. Debar kat lo, eh. Debar. Debar juga kan. Aduh. Mana lagi? Debar kat, eh. Akhirnya terjolik. Dah. Nak lo sini lagi ni. Nak pagi juga tadi. Hari ni hari nak pagi. Okey. Dari pantat ni duduk tengok lah. Duduk buat je. Kita potong apa? Saya macam saya ke? Saya tak tahu lah wilayah ke. Kalau macam style saya tidak akan buat orang kata tebal sangat krim. Nampak saya punya? Tak ada. Tebal? Memang style saya yang mana dulu? Ha? Nak tengok mana? Ada tu dia total tu. Tak lapis. Tengok kiko. Betul ke tak? Saya memang style saya tak akan buat tebal-tebal gitu. Setengah hari dia suka tebal. Macam saya debal-debal-debal jauh ni. Nak letak. Letak negeri ni. Nak letak negeri ni. Tanah keri ni.
ya salah. Mangi, pak lah. Pak tu masuk dalam bilik so, ni mungkin lah menari. Gila, lepas tu orang tu. Makin lagi pagi lah. Tuk lapang, pukul 2 pagi makan nasi. Pukul muduk. Mangi sarung lah. Sarung? Mangi sarung, tak asyik lah. Mungkin yang akhir mana lah. Okey, tak khabar apa di mana? Eh? Tak khabar apa di mana? Aku tidur enggak apa-apa cuman. Kalau kita mesti tak. Betul kau sih, yuk. Aku kena pula mampu. Tahu takut. Kenapa dia? Kapan ni aku? Aku kena tolong. Oh mampu. Bisnes ni syok lah bro. Saya nak oyak, saya nak share kat you all. Buat bisnes ni syok. Bila mana orang PM kan. Tapi bila mana macam berkaitan dengan duit, sudah. Sebab apa? Sebabnya macam saya kan. Okay? Saya yang uruskan untuk duit masuk apa semua kan. Duit keluar. Tama-tama duit keluar lah. Sebab modal, sebab kos yang saya buat apa semua ni dikira. Dan andai katalah kita punya sebab saya ada orang kata personal untuk buat account. So kalau setiap bulan tu balance sheet tak sama, saya yang menanggungnya. So gitu lah tadi. Ayahnya. Mana lagi? Ni. Oh tu. Ni ada apa ni? Mangga sorry. Tak. Apa dah cukup ni? Apa jadi? Tak, lebih papel bu. Sebab sana ambil papel bu. Sini kena mangga so. Mana tu mangga? Ni? Sana. Tak. Buat bisnes ni tak lakui. Memang bagi saya sangat best lah. Sebab saya memang daripada dulu lagi saya masih minat bisnes ni. Memang saya minat. Daripada saya dah jadi ego lagi saya duduk nego. Memang nego. Saya ambil orang kata pergi beli kipas tani. Di pasar saya beli kaca kacir. Saya balik saya packing buat 2 besing, 3 besing. Saya ingat lagi tau tak. Itulah masa mula-mula saya buat. Macam dulu ni tak boleh. Sekolah tak saya bagi tau kan. Macam dulu boleh je. Saya start daripada darjah 3 lagi saya buat bisnes.
Tapi dulu kita macam budak-budak kita sukanya orang beli, laku tu memang suka. Tapi bila tak mengira untung dan rugi ni, Allah. Kalau akhir boleh, saya tanya gini ketik-ketik ni, debal. Berdebat. Berdebat lagi. Kalau akhir boleh ni, debal lagi. Sebab apa? Sebab target kita untuk bulan contohlah bulan ni. Contohlah bulan ni saya target RM50,000 contohlah So kena pastikan target tu kena capai. So macam mana nak buat hak tu? Akhir-akhir bulan ni tak apa lagi ada baru. Berdebar. Lah tu. Yes, sudah dia. Satu, dua, tiga. Lebih berapa lagi? Lebih lima lagi ke? Lima lagi nak record. Record apa tu? Record. Okay. Okey. Jom saya tunjuk dekat you all. Apa tu? Banyak lagi saya tak packing. Banyak gila lagi saya tak packing. Ha. Ha ni. Debar kot ni. Berdebar-debar. Banyak lagi packing. Nak balik ke? Awak. Hak ni packing dah. Hak ni yang sudah siap dah semua. Kita letak tepi pintu lalu. Ni pintu ni dah. Kita letak tepi pintu lalu. Kiranya orang Cik Aunty mari, pak ambil lalu. Ambil lalu. Gitu dah. Hak tu dah lah tu. Hak tambung-tambung tu. Tu memang belum siap lagi lah. Hak ni siap semua beres dah ke dah? Memang cukup. Apa? Memang lapis lagi lah. Tak bubur. Bubur dah ke tak risau? Tu
soso tuh. 40. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Ah, gitu. Adakah you all punya pasa? Saya tahu lah you all punya pasa ke. Duduk situ, tak tahu lah. Kita senil lah kata ketuk tepi lalu. Tu, pitu. So, nanti orang cik anti mari pikak. Buka pitu, lalu hari ambil. Siapa yang nak order lagi terpunya crunchies emel boleh je. Tag je PM. Sekarang promo lagi sampai 3 hari bulan 5. So lepas 3 hari bulan 5 janganlah ditanya deh. Minta tolong sangat-sangat deh. Orang kita ni bahasa dia dah lah ke. Dia memang tak biak kata. Tak biak. Gitu deh. Bila habis promo amulah tanya. Tak ada ke promo crunchies emel? Mereh lah dia. Gitu dah. Itu pengalaman saya lah. Promo tak tanya. Lepas habis je promo mula dah. Mula dah tanya. Nari tak ada tak ada dah ke promo tu? Tak ada dah ke promo ni? Tengah ada ni promo ni gerak berlalu. Gerak berlalu. Tak rugi pun. Orang kata dia. Sebab saya pun datangkan dua perisa. Datangkan dua perisa. Ada sebab tahu tak. Setiap apa yang saya buat bersebab. Kalau tadi. Okey. Kenapa saya buat 8 biji. Kalau siapa tadi kata. Saya punya apa tu. Untuk gerak kerja dalam saya punya Norris ni. Ada 8 okey. So itu salah satulah. Selain daripada tu juga. Sebab apa? Sebab saya nak biar satu kit tu kita dapat matching ataupun kita dapat rasa semua 8 jenis. 8 jenis, 8 flavor. Nampak? Bersebab. Apa yang saya buat? Bersebab. Kalau macam untuk crunchies almond. Sebab apa? Kenapa saya datangkan 2 perisa? 2 perisa dalam satu pack. Dalam satu box, kenapa saya datangkan 2 perisa? Vanilla dan coklat. Bersebab. Sebab apa? Sebab bila mana saya, ini pengalaman saya, sebelum ni, bila kita buat vanilla, demo kata coklat, nak suruh buat coklat. Bila kita buat coklat, demo nak suruh buat vanilla. So, saya pun buat lalu lah. Dua-dua lalu dalam satu pack. Bila kita buat dua-dua lalu ni, mula pula. Tak ada ke satu perisa je satu. Tak. Saya kata ikut secara general dan ikut apa yang saya lalui. Tahun-tahun lepas macam mana permintaan kita bila kita buat kek coklat, kita buat biskut coklat, demo nak vanilla. Bila kita buat vanilla, nak coklat. So kita buatlah. Macam saya buat lalu. Okey, tak apalah. Buat untuk satu box 2 perisa. Setiap apa yang saya buat bersebab. Kalau orang tanya, kita boleh bagi tahulah, kita boleh explain benda tu. Bukan kata, tak tahulah. Rasa-rasa sedap je, rasa-rasa nak buat 2 perisa. Mesti setiap apa yang kita buat bersebab. Okey? So, okeylah, saya rasa setakat tu untuk petang ni. Terima kasih yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, share. Terima kasih banyak-banyak. Yang tengok kek tu, clear tak eh. Nak buat kena ke? Kalau kau duduk jauh tu, nak buat kena ke? Saya dah rentah dah. Tadi saya rentah negeri. Saya rentah daerah. Semoga dapatlah makan sikit-sikit sore hari. Rasa-rasa sikit-sikit sore. Yang nak beli biskut ayam boleh je. Tak je PM. Ataupun klik link bawah. Okay. So okeylah saya nak undur diri dulu. Nanti kita jumpa lagi esok pagi. Esok pagi apa yang saya nak buat adalah saya nak buat biskut emel London. So siapa yang nak belajar benda tu. Macam mana nak buat biskut emel London yang sedap. Yang rangup. Yang menepati cita rasa suami. Anak-anak. Saudara mara. Tok nye. Tok cik. Apa semua. Tengok saya punya live. Pagi esok deh. 9:30 pagi. Alright. So kita jumpa lagi. Selamat berbuka. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.